Selamat siang semuanya. Suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi bagian dari Cantika Skincare yang memang benar-benar sangat mengerti kebutuhan nutrisi kulit wanita Indonesia. Saya sebagai brand ambassador sangat bangga sekali atas dibukanya. Sama Rena mau beli baju buat lebaran. Oh gitu, ini papa sama mama lagi masak makanan kesukaan kamu. Kamu paling seneng kan rendang buatan mama? Ini kalau sudah selesai, papa langsung kirim ke kamu ya via ojek online. Ya? Ya ampun, Pak. Ngapain sih, Pak? Repot-repot. Enggak repot kok. Ini biar kamu nafsu makannya tambah banyak. Biar cucu papa tambah kuat, tambah sehat, ya? Makasih ya, Pak. Ma, udah perhatian sama aku, sama calon cucu papa sama mama. Iya, papa dan mama bahagia sekali dengan kehamilan kamu, nak. Senang banget. Iya, aku juga bahagia banget, Pak. Doain ya, semoga semuanya lancar, anaknya sehat, sampai persalinan nanti. Amin, pasti tuh, nak. Pasti ya. Ya udah kalau gitu, papa sekarang bantu mama lagi ya, masak lagi ya. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma? Ya? Tadi Andin kirim salam buat kamu. Dia senang banget kamu masakin rendang. Iya, aku juga senang sekali bikinin masakan buat anak-anak aku. Mau aku bantuin apa lagi nih? Tadi potong daging udah, potong bawang udah. Apa lagi? Ini sebentar lagi juga selesai sih. Kayaknya udah gak ada lagi deh, Pak. Kamu ngapain, Kek? Terserah, bisa. Aku gak perlu dibantuin lagi. Benar. Aku paling bersih-bersih dikit ya. Iya. Elsa, apa kabar ya? Rasanya sedih juga bertengkar dengan Elsa seperti ini. Apalagi aku sangat menyayangi dia. Ricky? 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 Kemana sih ini anak ya? Malah di apartemen ini gak ada. Padahal aku suruh dia buat diam aja di apartemen ini. Diangkat. Ini anak benar-benar nggak mikir apa ya? Gimana kalau dia ketahuan sama orang lain? Permisi Pak. Ya, ada yang bisa bantu Pak? Katanya di sini ada event dari Cantika Skincare. Di sebelah mananya? Sebelah sana di hall utama, Bapak lurus saja, nanti ketemu kok. Oke, ya. Makasih ya. Sama-sama. Jadi tadi mamanya Pak Nino nyinggung-nyinggung Andin hamil pas di penjara? Iya. Ngeselin kan? Kiki. Iya, Po. Kamu pokoknya jangan sampai keceplosan atau keterlepasan ngomong ke Andin soal komen Bu Chandra tadi ya. Saya nggak mau nanti Andin jadi kepikiran. Iya, Bu Rosa. Untung banget Andin nikahnya sama Pak Bos. Pak Bos orangnya baik. Terus juga percaya sama Andin. Gemoy deh mereka berdua.
Coba dulu waktu sama Pak Nino. Dari penjara, hamil, diceraiin lagi. Hih, tega banget kan Bu? Kejam. Mana ada sih suami ninggalin istri begitu aja, main diceraiin. Kalau inget zaman dulu mah, saya mah kesel bawaannya tuh pengen bejek-bejek kayak adonan gitu. Itu si Pak Nino. Puasa, sabar. Ini adonan. Ya. Jangan ngomongin orang, dah. Maaf, ceplosan ya Bu, maaf ya. Sorry. Bulan puasa, landenya gak boleh nyanyi. Tahan. Kota naik lo, kayak gede. Udah, ntar iya lo, sabar kalian ah. Ntar adonan jadi gak enak lo, ini udah jemek-jemek kayak begitu, ini juga. Udah konsen, fokus. Jadi Kiki cicipin deh Bu, takut kan karunya kurang. Kiki! Puasa. Jangan buang-buang di sini juga. Udah di sini ada adonan. Gimana sih? Aduh. Gimana sih, Kak? Tadi lu bilang lambe gue nyinyir ya. Sekarang lu ya lagi puasa begini otak lu cuman pikirannya makan aja. Batal. Enggak. Ya Allah, tadi itu Kiki cuma kebablasan doang kok, tapi enggak ketelan kok, enggak kelek. Beneran kok. Jangan lu gadung itu. Ini mau bikin kue atau mau berantem? Nanti kue saya jadinya gak enak. Iya Bu. Ini? Enggak kok. Fokus. Kan karena udah batal udah sana cobain. Enggak Mbak Mirna Bu. Kan itu gak sampai kelas. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu dan bapak yang telah datang di acara Grand Opening Outlet Skincare Cantika. Di hari yang spesial ini telah dibuka outlet Cantika Skincare yang berada di Mall Puri Plaza. Sebelum outletnya diresmikan oleh Pak Purnomo selaku owner Cantika Skincare, kita sambut dulu brand ambassador kita Elsa Anindita. Selamat siang semuanya. Suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi bagian dari Cantika Skincare yang memang benar-benar sangat mengerti kebutuhan nutrisi kulit wanita Indonesia. Saya sebagai brand ambassador sangat bangga sekali atas dibukanya. Ki, nggak mungkin. Dia kan udah mati. Mana dia? Kok hilang? Mbak Elsa, kenapa? Kok bengong? Oh iya, sorry. Saya sangat bangga sekali atas dibukanya outlet ini. Semoga ini bisa membawa pencapaian Cantika Skincare untuk menjadi lebih berkembang dan maju. Kulit cantik, kulit sehat adalah tujuan kami, Cantika Skincare. Lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk brand ambassador kita, Elsa.